Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Eko Bougainville, channel yang membahas tentang bunga kertas bougainville. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis bougainville wajid. Dan ini ada dua jenis bougainville wajid. Untuk yang sebelah kanan ini adalah jenis bougainville wajid Alisa. Dan untuk yang sebelah kiri adalah jenis bougainville red wajid atau biasa disebut wajid merah. Dan di manakah perbedaan antara wajid Alisa dan red wajid? Saya akan membagikan informasinya untuk teman-teman semuanya. Oke, untuk yang ini adalah jenis wajid Alisa, dan saya akan sepilkan dulu untuk daun dari jenis wajid Alisa. Untuk warna daunnya ini berwarna hijau, kemudian untuk pucuknya ini agak berwarna ungu meskipun tidak terlalu pekat. Kemudian untuk warna bunga dari wajid Alisa ini adalah warna gradasi, yaitu warna putih dan juga warna ungu. Dan seperti inilah untuk warna daun dan juga warna bunga dari jenis bougainville wajid Alisa. Kemudian untuk red wajid, saya akan sepilkan juga untuk warna daunnya dulu. Warna daun dari jenis bougainville red wajid ini tidak jauh berbeda dengan daun dari jenis wajid Alisa, dan perbedaannya terletak pada pucuknya. Untuk pucuk wajid Alisa ini warna ungunya tidak terlalu pekat, tetapi kalau untuk red wajid warna pucuknya ini berwarna ungu tua atau ungu pekat. Kemudian untuk warna bunga dari jenis red wajid atau wajid merah, yaitu warna merah dan juga warna putih, terkadang juga keluar warna merah saja. Dan itulah perbedaan dari warna bunga dari jenis bougainville wajid Alisa dan juga red wajid. Itulah teman-teman perbedaan dari wajid Alisa dan juga red wajid atau wajid merah. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.